Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marhut Mertua Harahap SPD. Kali ini saya akan memberikan cara membeli token listrik lewat mBanking BSI. Yang pertama, kita klik aplikasi BSI yang terdapat di handphone. Kemudian kita tunggu prosesnya setelah kita masukkan tadi password ya. Nah, di sini kita langsung klik beli pada menu di bawah, baru kita pilih PLN prepaid, baru kemudian kita klik beli token. Setelah itu kita masukkan nomor meteran. Nah, kita masukkan nomor pada yang akan kita isi, yang akan kita masukkan nanti tokennya. Ini adalah nomor meter yang terdapat yang akan saya isi. Teman-teman juga bisa mengikuti cara yang mudah ini. Ini hanya cara yang mudah, bisa lewat handphone. Kemudian kita masukkan PIN mBanking kita. Di sini saya agak tinggikan ya. Nah, kemudian kita pilih selanjutnya. Kita tunggu. Nah, di sini ada dia di sini keterangan bahwa kita akan membeli token dengan admin bank senilai Rp3.000. Nah, jika kita setuju maka lanjutkan. Ya, ini kita pilih selanjutnya ya. Ini jelas, ini kita pilih selanjutnya. Kemudian di sini ada pilihan berapa yang akan kita isi. Ada yang 20.000, bahkan ada yang sampai 50 juta ya. Jadi di sini saya akan mengisi yang 20.000 saja, cukup untuk pemakaian kurang lebih 2 minggu ya. Kita tunggu prosesnya. Setelah itu di sini sudah ini adalah keterangannya sudah berhasil. Nah, ini adalah cara. Di situ sudah jelas bahwa ini sudah ada di bawah ya, strum ataupun nomor token. Maka nomor tokennya kita masukkan pada listrik kita, maka akan terisi langsung dan akan bertambah pulsa listrik kita. Ini adalah cara untuk mengisi pulsa listrik ataupun mengisi token listrik melalui handphone lewat aplikasi BSI Mobile ataupun mBanking BSI. Cukup sampai di sini, disudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.